This call is now being recorded. Okey, so kita mulakan pembelajaran kita pada petang ni dengan tajuk garis lurus. Okey, bila keluar soalan garis lurus dalam SPM, pertama sekali kamu kena ingat satu formula penting. Soalan garis lurus saja, mesti ingat satu formula, iaitu formula Y is equals to MX plus C. So ini yang paling utama, di mana you need to remember M ni adalah kecerunan. Okey, kecerunan ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah gradient. So ini adalah kata kunci dalam tajuk garis lurus. Okey, C pula. Okey, C adalah Y intercept. Okey, dan kenapa cikgu stresskan konsep ni? Kamu kena perhatikan betul-betul soalan ni, kalau untuk garis lurus, Y dia mesti dia punya perkali ataupun malanya adalah satu. Ya, mesti satu. Okey, dia mesti satu. Jadi kalau persamaan tersebut dia tak jadikan satu, kamu kena tukar juga jadi Y is equals to MX plus C. Okey, kalau kamu dapat, kalau kamu dapat berjaya buat ke-6 soalan ni, kamu akan nampak satu pattern. Soalan dia sebenarnya hampir sama. Okey, macam mana soalan boleh keluar ya? Okey, so kita pergi kepada question yang pertama. Kita ambil ini soalan faham kuantan. Kuantan faham. Okey, ini adalah dia punya diagram. Okey, kalau dapat saja soalan, teacher nak kamu conteng guna pencil ataupun pen lah. Okey, dan amaran daripada penceramah, okey, ada amaran daripada pemeriksa kertas, dia kata dalam exam kamu just boleh garis lurus atau guna pen ataupun pencil, jangan highlight. Sebab bila kamu highlight, bila scan, katakan kamu highlight ya. Let's say teacher ambil, teacher tak ada highlight dekat sini, katakan teacher highlight kat macam ni. Kita highlight macam ni, kamu highlight. Bila scan, sebab sekarang ni pemakaian guna online, so bila scan dia akan jadi hitam. So bila hitam, apa yang kamu tulis tu takkan nampak. So be careful. Kalau boleh jangan bawa highlighter dalam exam. So hanya underline saja kata kunci. Okay. So bila kita baca soalan dekat sini, kata kunci dekat sini mesti dia bagi tahu soalan parallel. Bila nampak saja ada what exists, as exists, dia bagi parallel line. So itu adalah konsep garis lurus. Garis lurus QR selari dengan paksi Y. So teacher, apa yang teacher akan buat? Perkataan selari ni teacher akan buat satu anak panah menunjukkan dia adalah selari. So ini adalah QR, selari dengan paksi Y. Maksudnya ini adalah paksi Y, selari. So dia adalah selari dekat sini. Apa maksud selari? Kenapa dia buat selari QR ni dengan paksi Y? Okey, maksud dia dekat sini, kata kunci dekat sini, kita nak tunjukkan bahawa titik Q dengan titik R ni adalah sebenarnya perpendicular. Okey, so bila perpendicular, point Q ni dia punya X mesti sama dengan di sini, titik R. Ini adalah X, ini adalah Y. So nilai X untuk Q ni adalah nilainya adalah 4. Okay. Dan nilai Y untuk koordinat Q ni suppose dia akan jadi 0. So koordinat Q kita dah dapat 4, 0. So ini yang kamu kena keluarkan sendiri. Bukan semua maklumat akan dia beri dalam exam. Okay. So once kamu dah tahu maklumat ni, kamu conteng ni soalan. Jangan ragu-ragu. Conteng guna pencil ke pen, teacher guna pen kat sini ya. Nak terangkan kepada kamu. And then question seterusnya dia bagi tahu titik S dan titik Q berada pada paksi X. Okay. Titik S dan titik Q berada pada paksi X. Maksudnya S dengan Q berada pada paksi X. Apa maksud soalan ni, maklumat ni, S dan Q berada pada paksi S ataupun point S dan Q is lies on the X axis. Maksudnya bila pada paksi S, koordinat dekat sini, Y dia adalah kosong. Kalau kamu nak dapatkan S ni juga, X ni ada nilai dan Y ni akan jadi kosong. Itu maksud kenapa dia beri maklumat begini. Maksudnya kita tahu Y dia akan jadi 0. Okay, so kita lihat pada question number 8. Okay, find the equation of the straight line PQ. Dia suruh cari persamaan. Bila soalan tanya persamaan atau equation, jawapan kamu, dia mesti Y is equals to MX plus C dalam bentuk format yang ni. Okay, jadi macam mana kita nak buat bentuk format Y equals to MX plus C? Pertama sekali, untuk kamu identify PQ, di mana PQ tersebut. Okay, so teacher highlightkan PQ tersebut. Teacher tak apa, kamu sebab teacher nak berikan kamu faham. Ini adalah garisan yang dikendaki sekarang ni untuk question A. Okay, jadi pada garisan ni kamu kena cari, yang pertama bila nak dapatkan MX plus C, mesti yang pertama kamu kena cari gradient. Sebab gradient ni
akan ada satu markah dalam exam. Okey, jadi kebetulan soalan ni sangat senang. Dia ada bagi koordinat P, dia ada bagi dan kamu pun dah dapat koordinat Q. First thing you need to calculate dia punya gradient. Okey, so ingat balik formula gradient. Okey, bagi murid tingkat 4 pun ada yang join dekat sini. Terima kasih kerana datang. Okey, so kita dalam soalan exam ini adalah soalan dan dia akan bagi satu ruang jawapan dekat sini ya. Sini adalah ruang jawapan. So tolong tulis pada ruang jawapan. Okey, katakan ini ruang jawapan A, kamu tuliskan jawapan kamu pada bahagian A. So untuk dapatkan gradient, ingat balik teacher bagi nota dekat sini, gradient ataupun kecerunan formulanya adalah Y2 tolak Y1 over X2 minus X1. Dia mesti Y dulu baru X. Okey, Y dulu baru X. Jadi kita ambil koordinat dekat sini. So kita ambil Y2 minus Y1. So 6 minus 0. So gradient sama dengan kita ambil M saja. So 6 minus 0 untuk Y dengan Y. X pula kita ambil negative 6 dengan 4. So bahagi dengan negative 6 tolak 4. Okey, so bila kita bahagikan negative 6 tolak 4 dekat sini, kita akan dapat kecerunan dekat sini. Okey, kalau kamu buat pengiraan ya, kamu akan dapat dekat sini 6 per negative 10. Okey, dalam exam jawapan begini tak diterima. Sebab apa? Negatif berada pada bahagian bawah pecahan. Kamu kena jadikan negatif ni berada di tengah-tengah. Katakanlah kamu nak simplify. Ya, sebab teacher ajar semua daripada basic, teacher anggap kamu semua anggap teacher anggap zero lah ya, katakanlah macam ni. Okay, so kita on calculator. Macam mana kita nak simplify dekat sini 6 per 10? Katakanlah kamu tekan just 6 over 10. So 6 over 10, 3 over 5. Taruh sini. Okay, so 3 over 5. Jadi jawapan kamu letak dekat sini, negatif tu mesti di tengah-tengah pecahan over 3 over 5. So just guna calculator. Make sure calculator kamu bila masuk exam, kamu ada calculator yang bateri dia okey lah. Okay, so di sini kamu dah boleh dapat satu markah. This is actually K1 dekat sini, markah kecerunan dekat sini. Okay, so sangat senang dapat markah. Okay, and then terus guna, terus tulis persamaan. Okay, so kita ambil persamaan daripada sini. Kita ambil persamaan. So kamu terus tulis. Untuk dapatkan persamaan mesti Y is equals to MX plus C. Okay, kita dah tahu gradient dekat sini. Kita dah dapat gradient dekat sini. Y is equals to gradient negative 3 over 5. So nampak tak? Negative ni teacher letak di tengah-tengah, bukan di bahagian bawah. Ya, macam ni ya. Okay, and then X plus C. So apa yang kita perlu buat dekat sini? Kita nak dapatkan C. What is Y intercept? Kalau tengok pada garisan yang teacher highlightkan dekat sini, we don't know what is actually Y intercept dekat sini. So bila kamu tak tahu, kamu kena dapatkan nilai C macam mana. Untuk dapatkan nilai C, cara dia kamu kena masukkan nilai Y dengan X. Pilih mana-mana koordinat yang ada pada garis tersebut. Sekarang ni dia tanya PQ kan? Kita tengok pada PQ yang teacher dah highlight dekat sini, pilih mana-mana koordinat. Kamu nak ambil koordinat 6, negative 6 or 6 ataupun nak ambil 4, 0. Teacher akan ambil koordinat yang ada 0 sebab senang nak kira. So katakanlah teacher ambil di sini 4, 0. Okay, so teacher masukkan dekat sini X 4, Y akan jadi 0. So kita masukkan dalam persamaan. Okay, so koordinat tadi adalah 4, 0. This is koordinat. So kita masukkan X 4. So di sini adalah 4. Untuk Y adalah nilai dia 0. So negative 3 over 5. Okay, plus C. Nampak tak? Senang je. Dia punya soalan ni persamaan garis lurus ni ada pattern dia. Okay, jadi bila kita simplify dekat sini, ni akan jadi negative 12 over 5 plus C 0. So kita tahu C sama dengan positive 12 over 5. C ni adalah Y intercept. Jadi apa yang kamu perlu buat selepas tu, kamu tuliskan jawapan kamu. Jadi kamu dah dapat C, kamu dah tahu C, kamu dah tahu nilai M. So terus salin balik equation dekat sini. Y is equals to MX plus C, right? Jadi Y is equals to M tadi adalah negative 3 over 5 plus 12 over, tertinggal X, X tertinggal. Okay, X plus C dekat sini 12 over 5. So ini adalah jawapan yang kamu boleh tinggalkan begitu saja.
tanpa kamu simplify. So ini dah dapat markah penuh dekat sini. This is actually N1. Okay. Kalau kamu nak edit ataupun kalau kamu nak simplify pun boleh. Ataupun bagi teacher kalau tak kemas gini pun tak ada masalah. Sebab kamu mesti akan nampak dalam buku latihan kamu beli tu, ada setengah tu dia beri jawapan yang lain. Bagaimana kalau tengok pada denominator ni 5. So jawapan ini juga boleh ditukar kepada y negative 3 over 5 x plus 12 over 5 kan. Okay, so kita simplify. So the whole thing we multiply with 5. And here is also we multiply with 5. So kita akan dapat dekat sini 5y is equal to negative 3x. Sebab ni dah hilang darab dengan 5. Dan ni pun hilang darab dengan 5 plus 12. So ini juga adalah jawapan yang akan diterima dalam exam. That's why kamu tengok jawapan buku dalam buku, kenapa dia bagi jawapan macam ni? Tapi sebenarnya bila kamu dah tinggalkan y sebagai subjek, y is equal to negative 3 over 5, x plus 12 over 5 pun juga sudah cukup dan dapat markah penuh. Satu markah, satu markah. Sebab soalan soalan garis lurus ni dia tak banyak sangat markah. So hanya satu markah pada gradient, satu markah pada jawapan akhir. So kamu kena be careful dan bila substitute tu kena masukkan nilai dengan betul. Ya. Yeah? Okey, ini baru dapat jawapan soalan A. Okey, kita pergi kepada question B. Okey, untuk question B nanti teacher akan snap skema ni hantar dalam group ya. Okey, question B. Kita pergi kepada question B. Bila soalan tanya pintasan, ada setengah soalan tanya pintasan x ataupun x intercept, ada juga soalan boleh keluar pintasan y, tapi kebanyakan soalan dia akan tanya tentang pintasan x. Okey, apa maksud pintasan x dekat sini? Pintasan x akan berlaku apabila y is equals to 0. Okey, dan perhatikan dekat sini a dengan b dia ada link. Apa link dia? Dia bagi dekat sini pq, untuk soalan b pun dia bagi pq. Jadi tak ada masalah. Kamu just copy paste jawapan a bawa dekat jawapan b. Okay, kita tengok pada jawapan A dekat sini. Ini jawapan kamu A. So just copy paste, katakan teacher ambil jawapan dekat sini. Katakan teacher ambil yang ni. Y is equal to negative 3 over 5 X plus 12 over 5. Okay, dan dia kata X intercept. Pintasan X teacher kata tadi Y akan jadi 0. So you just masukkan pada persamaan untuk B ni. Gantikan saja Y 0 dekat sini. Menunjukkan kamu faham pintasan X adalah Y 0. Sama dengan negative 3 over 5 x plus 12 over 5. Nampak tak? Bila kamu tulis kat sini y 0, automatik keseluruhan ni kamu akan dapat K1. Itu maksud K1. Kami nak tengok kamu faham tak maksud pintasan x ni? Dah dapat satu markah. So lepas tu kita simplify. Okay, so boleh simplify, katakan ni negatif, teacher buat sebelah kiri. 3 over 5 x is equal to 12 over 5. Denominator sama kan? So teacher darabkan dengan 5, teacher darabkan dengan 5. So dia akan dapat 3x sama dengan 12. Lepas tu x sama dengan 4. So dia dapat x sama dengan 4. Soalan dia tak tanya x. Soalan tu kalau kamu tengok perhatikan betul, dia tanya pintasan x. Jadi skema jawapan yang tepat, selepas kamu dapat x sama dengan 4, tolong salin semula ayat. Pintasan x is equals to 4. Baru teacher akan bagi jawapan N1. Tapi kadang-kadang pemarkahan boleh linear. Yang ni pun boleh dapat satu markah. Okay, ya? Tapi teacher suggest, teacher advice kamu tolong tulis pintasan X di sini. Okay. Jadi kamu dah dapat 4 markah dekat sini. Ataupun kalau kamu tengok bahasa Inggeris dia adalah X intercept. Make sure kamu tulis dengan betul-betul. So nak buat bahasa Melayu boleh, nak buat bahasa Inggeris pun boleh. So dah dapat 4 markah dekat sini. Senang saja untuk garis lurus untuk kamu score. Okay. Dah selesai soalan yang pertama, iaitu soalan faham ataupun kuantan. Sure. Yes. Kalau just tulis x intercept equal to 4, still boleh dapat 2 markah tak? Sebab daripada graf kan boleh ambil dah. Daripada graf? Daripada apa? Daripada darjah atau diagram tu. Oh, I see. Teacher tak perasan ya. Betul-betul. Teacher buat jalan kerja ya. Betul. So daripada sini memang inilah garisan dia. X intercept is equal to 4. Terus dapat teacher check balik skema. Kalau macam tu
kalau kamu buat macam tu terus, terus dapat full mark lah K1, K1 N1 sebab kamu terus tulis jawapan sebab refer pada graf. Okay, good question Sri. Okay, tak ada masalah. Okay, selesai soalan pertama. Kita pergi kepada question number yang kedua lah. Soalan ini adalah daripada negeri Kuala Lumpur. Nampak macam tergantung tapi sebenarnya biasa saja. Okay, ya? Kita tengok soalan ni. Okay, dia bagi PQ dan R ni tergantung satu titik berasingan. Okay, kita tengok soalan ni dia bagi tahu cari persamaan garis lurus yang selari, yang selari ataupun parallel dengan PQ. Okay, dan melalui titik R. Maksudnya dia bagi soalan yang tergantung, kamu kena create sendiri garis lurus yang baru. Okay, maksudnya dia kata parallel. Apa maksud parallel? Parallel maksudnya kita andaikan garisan tersebut dia selarilah, jarak dia sama. So katakan teacher create satu soalan, satu garisan dekat sini, ini yang kamu kena buat sendiri. Dan garisan ini adalah parallel to the line PQ dan garisan ini melalui titik R. Kalau kamu nak letak lebih pun tak ada masalah, nak katakan nak terlebih pun tak ada masalah, asalkan kamu bahagia. Okay, so ditanya persamaan. So target kamu terus tulis Y is equal to MX plus C. So kita nak cari gradient, M tu gradient, kecerunan. Tapi kita nak garisan ini, soalan tanya garisan ni. Tapi ada tak koordinat dekat sini? Tak ada koordinat dekat sini. So bila parallel, kita kena tengok dia punya jiran sebelah. So bila parallel, konsep utama parallel ni, kecerunan dia sama. So katakan this is M1, this is M2. So M1 is equal to M2. Kecerunan dia sama. So kita minta tolong pada jiran sebelah yang parallel ni. Jadi pada jiran sebelah parallel ni, kalau kamu perhatikan dia bagi 6 saja kan. Tapi 6 ni dia punya Y intercept. Tapi koordinat ni kamu kena faham pada Y intercept X suppose is equals to 0. So koordinat ni sebenarnya 6, 0 sebenarnya. Okay. Jadi kamu dah dapat kan? Kamu dah dapat dia punya jawapan. Okay, so kita teruskan. Sekejap ya, teacher tulis dekat sini. Okay, jadi pertama sekali kamu kena kira kecerunan. So gradient sekarang ni katakan kita nak ambil gradient tak terletak M1, M2 pun tak ada masalah lah. So gradient Y2 tolak Y1. Ingat mesti Y dahulu. So 18 minus 0 over negative 6 minus 6. Okay, so kita akan dapat jawapan dekat sini bila kita simplify. Okay, so teacher dapat jawapan negative 2. So bila simplify kita akan dapat negative 2. So maksudnya M1 dekat sini negative 2, di sini pun akan jadi negative 2. Okay, so tulis saja Y is equal to MX plus C. Okay, jadi Y kecerunan tadi kita dah dapat negative 2, X plus C. Di sini kadang-kadang murid akan careless bila nak masukkan koordinat. Jangan confuse nak masukkan koordinat. Kamu just tengok pada soalan. Dia tanya garis lurus yang selari dengan PQ dan melalui titik R. Maksudnya dia suruh cari garisan ini. Jadi pada garisan ini nilai koordinat yang kamu nak masuk untuk dapatkan Y intercept, suppose ambil titik di sini. Jangan ambil ini, jangan ambil ini. Ini salah. Yang ni hanya membantu kamu untuk cari gradient. Tapi bila koordinat kita ambil pada soalan yang dikendaki. Jadi ini ialah X dan ini ialah Y dia. Okay, jadi Y kita masukkan 8, M tu negative 2, X tu adalah nilai dia 6. So plus C, so kita akan dapat nilai C di sini, nilainya adalah 20. Okay, nilai 20. So lepas tu salin balik formula Y is equal to M tadi, dia dapat tadi negative 2. X plus dengan C yang kita dapat tadi adalah 20. So terus dapat markah penuh N1. So gradient dekat sini K1, kecerunan. Ya, yeah. Untuk nilai C ni tak ada markah. Kita teacher akan tengok yang paling akhir ni lah, Y sama dengan MX plus C. Okay, ya, yeah. So dah selesai untuk soalan A. So nampak tak pattern dia dah sama. Okay, cuma dalam soalan Kuala Lumpur ni dia bagi tahu ada satu soalan yang ganjil sedikit. Dia bagi tahu dekat sini, dia ubah soalan. Dia beritahu S adalah titik tengah ataupun midpoint. Okay. Of the straight line PR. Daripada garis PR. Jadi soalan tanya apakah titik S? What is the coordinate untuk titik S? Maksudnya kamu kena create soalan lagi. Tadi dah ada suruh buat macam ni. So kamu kena tambah lagi soalan. Maksudnya ada satu garis lurus PR dekat sini. Di mana S tersebut adalah titik tengah. So apa coordinate titik tengah tersebut?
Okay, jangan panik. Katakanlah ini exam yang sebenar keluar. Kamu jangan panik, kamu boleh buka pada halaman formula. Teacher dah semak. Ada halaman formula ini page yang pertama. Nampak tak kamu ada bantuan talian hayat? Ada formula jarak. Ada formula titik tengah. So kita gunakan formula ni betul-betul. Tapi kena fahamkan apa maksud formula dekat sini. Untuk midpoint ataupun titik tengah x, y. So ini jawapan midpoint. So nilai x1 kena tambah dengan nilai x2 bahagi 2. Nilai y1 kena tambah dengan nilai y2 bahagi 2. So hari ni teacher nak ajar kamu cara guna formula pun sebenarnya. Untuk bantu kamu dapat markah penuh. Okay. So kita dah tahu ada formula dekat sini. Jadi kita teruskan dengan soalan B. Okay. So titik tengah. Okay. So kita boleh tulis dekat sini midpoint ataupun titik tengah. Okay, teacher tandakan je dah sekejap ya. Vitra. Okay, so inilah titik tengah. Jadi titik tengah tadi formulanya adalah x1 tambah x2. So tengok dekat sini, ini adalah 60, ini adalah 68. So ambil saja. Yang penting di sini adalah untuk x, sebelah kanan adalah untuk y. So ambil x dengan x, 6 tambah 6. So 6 tambah 6 bahagi 2. Koma. Okay, 0 tambah 8. Ambil y pula, 0 tambah 8 bahagi dengan 2. So kamu akan dapat jawapan dekat sini 3, 7. So dah dapat dekat sini N1 markah akhir. Yang ni adalah K1. Okay, so nampak tak soalan Kuala Lumpur ni dia agak tricky sikit. Okay, dia agak susah sedikit. Sama kalau 5 sains teacher dia bagi soalan wilayah persekutuan, kamu boleh cari soalan dekat situ. Memang soalan wilayah persekutuan dia, soalan dia agak kebat. Ya, yeah, so boleh bantu kamu untuk asah kamu punya bakat kamu lah, skill kamu dalam matematik. So Kuala Lumpur dah habis. Ada soalan tak untuk Kuala Lumpur? Okay, kalau tak ada, kita teruskan dengan soalan Negeri Sembilan. Okay, Negeri Sembilan lain pula. Nampak tak pattern soalan lain-lain? Tapi perbezaan dekat sini untuk Negeri Sembilan, dia dah bagi formula. Dia dah bagi formula dekat sini. Okay, dia bagi tahu UV adalah selari dengan PQR. So kita teacher terus highlight dekat sini. UV is parallel dengan PR. So bila parallel, buatkan anak panah dekat sini. So kamu faham, bila anak panah maksudnya dia adalah parallel. So bila parallel, apa dia punya best friend untuk parallel yang kita boleh tengok persamaan dia, dia punya gradient adalah sama. Itu kelebihan parallel, gradientnya is equals, same. Okay, so daripada, dan dia bagi juga dekat sini persamaan garis lurus UV adalah Y is equals to 2S plus 5. Ini adalah UV. So teacher conteng persamaan dekat sini. So daripada sini teacher boleh nampak di sini adalah nilai M. Jadi M is equals to 2. So dapat nilai dia 2. Jadi kalau sini 2, di sini pun akan jadi 2. So nampak tak talian hayat dekat sini bawa kamu untuk dapatkan jawapan di sini. So kamu dah lengkapkan soalan tersebut. Okay, baru kita boleh teruskan dengan question A. Cari pintasan X bagi garis lurus U dengan V. So tengok dekat sini, ada tak U dengan V, ada tak koordinat? Tak ada. Jadi pintasan X, maksudnya apa maksud pintasan X? Pintasan X akan berlaku apabila Y is equals to 0. Dia mesti opposite. Kalau diminta X, Y 0. Kalau soalan tertanya pintasan Y, maksudnya kalau soalan tanya pintasan Y bermaksud apabila X sama dengan 0. Okay, maksudnya sekarang ni bila kes dekat sini, ini adalah koordinat pada X 0. Jadi kamu kena ambil balik persamaan untuk question A dekat sini. Kamu just copy paste persamaan Y is equals to 2X plus 5. Kita ambil Y dia sama dengan 0. Kita buat penggantian Y is equals to 0. So 2x plus 5, so kamu akan dapat x sama dengan negative 5 over 2. Jadi salin semula, jadi kamu salin semula, jadi jawapan kamu pintasan x is equals to negative 5 over 2. So make sure negative ni berada di tengah-tengah fraction. Kalaulah jawapan kamu sama dengan 5 per 2 ni, negative tu berada di bawah. Nampak tak dia berada di bawah? So kami akan highlight dekat sini DLN kosong. Sebab apa? Negatif ni berada di bawah. Negatif mesti berada pada tengah-tengah fraction.
Okay, so itu adalah dia punya jawapan untuk question number A. Okay, so pintasan S negative 5 over 2. Dan soalan B pula barulah dia minta persamaan equation untuk PQR. So PQR ni berada di mana? So PQR ni di sini. So dia minta garisan ini. Ya, dia minta garisan ini. So ini adalah garisan yang diminta. Okay, so bila dia minta garis lurus PQR, so nampak tak dekat sini dia ada dalam garisan dekat sini dia ada satu koordinat. So koordinat ni yang kita akan guna dengan menggunakan kecerunan yang kita dah dapat tadi. So senang je. So soalan B senang saja. Just masukkan nilai Y is equals to MX plus C. Jadi kecerunan tadi kita dah tahu nilai dia adalah 2. So masukkan 2. Okay. X untuk X dekat sini dan untuk nilai Y ni kita masukkan pada koordinat yang kita dah ada. Pada garisan yang dikendaki. Jangan ambil tempat lain. Ambil pada garisan yang diberi, yang disuruh carilah. So X 4, Y 0. So X 4, Y 0. So at last kita akan dapat C nilainya negatif 8. So bila kamu dapat C negatif 8, barulah kamu akan dapat jawapan MX plus C. So Y is equals to 2X minus 8. So ini adalah jawapan akhir, N1 yang terakhir. Okay, so that's why teacher nak kamu daripada sekarang kamu dah kena buat soalan-soalan trial negeri-negeri lain. Sambil tu kamu boleh, kamu kena cuba juga pelbagai soalan-soalan buku-buku yang berada di pasaran. Ya, kena usaha daripada sekarang, ada lagi 2 bulan. Tak ada masa nak honeymoon dah sekarang ni. Tapi kalau nak ambil me time pun ambillah sehari macam tu. Jangan stres pula, duduk rumah tu je. Ya, okay, so selesai soalan tersebut. Dan Johor ni pun simple saja. Teacher rasa Johor ni tak ada masalah. Cuma perhatikan betul-betul pada soalan Johor ni, dia bagi equation juga macam tadi, macam Kuala Lumpur. Tapi equation tersebut dia tak memenuhi hukum garis lurus. Okay, hukum garis lurus mesti Y as a subject. So Y sama dengan MX plus C. Tapi equation yang diberikan adalah 2y is equal to negative x. Tak ada masalah. Teacher lukiskan saja. Maksudnya ini adalah PO ni, dia punya garisan. Okay. Apa lagi dia bagi tahu dekat sini? Garis lurus PO adalah selari dengan RS. So PO selari dengan RS. Okay. Soalan ditanya, cari persamaan. So tak ada soalan lain dah. Persamaan untuk garis lurus RS. So di mana soalan dia? Jadi dia minta yang ni. So dia minta yang ni. Jadi untuk persamaan Y is equals MX plus C ni, koordinat dia untuk X dengan Y ni kamu ambil pada di sini sebab dia minta garisan ini. So kita ambil koordinat di sini. So nampak tak tips ni dekat situ? Okay, tapi kecerunan, di mana kamu nak ambil kecerunan dia? Kecerunan bila selari tak ada maklumat di sini, kita kena minta tolong jiran sebelah yang parallel tersebut. So daripada jiran sebelah dekat sini, teacher keluarkan maklumat dekat sini. 2y is equal to negative x, tukar kepada bentuk equation garis lurus. Dia mesti y sebagai subjek, tak boleh 2y. So bila teacher tukar y sebagai subjek, ini kena jadi bahagi dengan 2, betul tak? 2 divide by dekat sini buat segi fraction x. Sebenarnya ini adalah equation yang asal, dia plus 0. Jadi this is actually dia punya gradient, inilah dia punya gradient. So gradient sekarang adalah negative 1 over 2. Okay, so once kamu dapat nampak gradient dekat sini, memang teacher akan bagi K1 dekat sini untuk gradient. Jadi persamaan kamu Y is equals to negative 1 over 2X plus C sebab kita nak carikan persamaan. Lepas tu macam biasa masukkan koordinat dekat sini. Y dia 3, negative 1 per 2, X dia nilai dia 6. So kita akan dapat akhir nilai C di sini. Teacher punya marking scheme dekat sini, C teacher akan dapat nilai dia 6. So bila C dapat nilai 6, so kita tulis balik Y is equals to negative 1 over 2X plus 6. Ini kamu akan dapat markah akhir N1 di sini. Okay, dan soalan B pun sama, cari pintasan X. So pintasan X sama saja. Dan ini RS, ini pun RS, bermaksud you just copy paste pada equation A. So pada ruang jawapan B, kamu copy paste saja Y sama dengan negative 1 over 2X plus 6. Letak saja Y ni kosong. Letak saja Y kosong, yang lain kamu copy paste.
Ingat kata cikgu, terus dapat K1 dekat sini. Dan bila kamu selesaikan, kamu akan dapat X sama dengan 12. So, kamu akan dapat jawapan markah akhir. So, kamu akan dapat pintasan X sama dengan 12 sebagai markah akhir. N1 di situ. Okay, so nampak tak pattern soalan hampir sama? Okay, ada lagi dua soalan teacher rasa. Okay, kita tengok pada soalan Perak. Ni Perak memang tak ada soalan trial yang selari. Cuma kami ada JSI. So bila ada JSI, so pendidikan negeri, JPN negeri disuruh buat juga soalan berkaitan dengan garis lurus. So ini maklumat yang diberikan. Okay, so daripada soalan dekat sini, garis lurus ST adalah selari dengan pasi Y. So nampak tak dekat sini, ini ST selari dengan garis lurus dengan pasi Y dekat sini. Teacher buat anak panah ke atas dekat sini. Dan RS selari dengan UV. So nampak tak, bila ada dua garisan yang berbeza, dia punya parallel dia, teacher guna simbol yang lain. Ini naik atas, yang ni pula double line. Okay, so itu teacher punya kepahaman lah, itu yang lebih bagus. Okay, selepas itu dia agak trick dekat sini, nak kata trick biasa saja, cuma kamu kena banyak latihan. Pertama, cari persamaan garis lurus RS. Okay, so macam mana kita nak tengok dekat sini untuk soalan A? Maksudnya ini garisan yang kamu kena cari ni. Okay, garisan yang kamu kena cari yang ni. Tapi tak ada koordinat, ini tak ada koordinat. So kamu kena minta bantuan Hayat pada jiran sebelah yang parallel ni. Tapi dia hanya bagi satu koordinat saja. Kamu buntu macam nak buat. So kamu kena cari lagi satu lagi koordinat di sini. Kamu kena keluarkan satu lagi koordinat. Perasan tak, ini adalah origin Y, X. Jadi di sini adalah 0, 0. Okay. Jadi untuk question A, pertama sekali kamu cari dia punya kecerunan. So Y2 minus Y1, so 3 minus 0 over negative 2 minus 0. So kita akan dapat gradient dekat sini negative 3 over 2. Okay, so barulah kamu boleh beri bantuan pada jiran sebelah dekat sini dengan menggunakan kecerunan yang ada. So salin balik, MX plus C, Y is equals to negative 3 over 2X plus C. Teacher dah biasa macam ni. Kalau kamu nak direct letak Y dengan X pun is okay, tak ada masalah. Okay, so Y dengan X ambil pada soalan yang kita nak dekat sini, yang teacher highlightkan dekat sini. Y nilai dia 4, negative 3 over 2, X nilainya negative 8 plus C. So at the end kita akan dapat dekat sini C nilainya negative 8. So final answer, Y is equal to negative 3, 2 over, sebab ni sama tadi kita copy paste saja, X minus 8. So this is actually the final answer, N1. Okay, dan okay, dan yang ni nampak tak? Yang ni dia agak berbeza sedikit. Dia bagi tahu dekat sini garis lurus RS. Tetapi soalan Perak ni dia ganjil sebab apa? Untuk question B pula dia suruh cari pintasan Y untuk garis lurus yang berlainan, ST. So dia ada contradiction dekat sini. Macam mana kamu nak buat sedangkan kamu ada jawapan untuk garis lurus RS, tapi dia minta ST. Okay, so pintasan X ni berlaku apabila Y is equal to 0. Okay, maksudnya apa dia pintasan X? Maksudnya ini ialah pada pasi X. Jadi maksudnya soalan ni untuk garis lurus ST pula, maksudnya dia minta yang ni ya. Dia minta, nasibnya ada warna. So dia minta ST dekat sini, di mana dia minta pada garisan yang B ni, dia minta koordinat dekat sini sebenarnya. What is the koordinat dekat sini? Apa nilai pintasan X dekat situ? Okay, bagi garis lurus ST. Dan perhatikan garisan warna orange dengan garisan warna merah ni, dia bertembung pada satu titik yang sama. Maksudnya untuk pintasan X bagi ST ni, kita boleh minta bantuan Hayat pada garisan warna orange ni. So tak ada masalah sebenarnya. You just copy paste saja jawapan pada question A ni untuk jadikan jawapan pada question B. Copy paste saja. Y is equal to negative 3 over 2X minus 8. Okay, so maksudnya nilai dekat sini, dia punya koordinat kat sini kamu akan dapat pada garisan ni apabila Y sama dengan kosong. So masukkan saja Y kosong, negative 3 tu X. Jadi kamu akan dapat X dekat sini nilainya negative 16 over 3. So kamu terus dapat
pintasan X sama dengan negatif 16 per 3. Walaupun dia agak trick dekat sini, kalau kamu perhatikan dia mesti ada jawapan. Kamu kena berfikir di luar kotak, cari jawapan pada jiran sebelah. So ingat jiran, ingat jiran. Bila tak dapat jawapan, tengok jiran. Minta bantuan pada jiran-jiran yang berdekatan. Okay, ada soalan tak yang ni? Okay, kalau tak ada, okay, teacher proceed dengan the last question untuk garis lurus. Yang ni teacher rasa, okay, yang ni pun ada berkaitan dengan formula yang teacher nak tunjukkan dekat kamu. Ini adalah trial Terengganu. Okay, dia beritahu kedua-dua garis ni garis lurus, ada parallel. Dan di sini nilainya adalah 5 unit. So, bila 5 unit, kamu kena tahu apakah dia punya formula untuk jarak antara dua titik. Okay. So, bila dia kata jarak, jangan panik. Kamu tengok talian hayat kamu pada page yang depan. Jarak dia bagi formula. So, dah selamat dekat sini. Just follow dia punya formula. Kamu akan dapat jawapan. Okay. So, kita masuk ke nilai jarak. Okay. Maksudnya sekarang ni, pada point S dekat sini, ni tadi teacher tersalah letak dekat sini. Sekejap ya. Okay, so untuk point S dekat sini, koordinat dekat sini adalah Y dia akan jadi kosong sebab dia adalah pada pasir X. Jadi X ni kita tak tahu nilai dia apa. Jadi teacher labelkan X 0 untuk point S. R pula dah tahu 0.4 dan dia beritahu distance between R dengan S adalah 5 unit. Jadi kita guna formula tadi. Okay, maksudnya sekarang ni formula tadi teacher salin balik. Formula ini adalah untuk jawapan question A. Okay. Formulanya adalah x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 square dan dia ada square root. Okay, so this is actually formula untuk distance ataupun jarak. Okay, tak ada masalah. Pilih yang mana-mana nombor 2, pilih mana-mana nombor 1. Okay, katakan teacher ambil dekat sini adalah x2, yang ni y2. Di sini pula adalah xy, ini adalah y2. 1 terpulang. Boleh, tak ada masalah. Okay. So X2 minus X1. So maksudnya teacher ambil dekat sini 0 minus X. Okay. Jangan takut walaupun ada X dekat sini. Teruskan kuasa 2. Tambah dengan Y2 minus Y1. 4 tolak kosong. 4 tolak kosong. Kuasa 2. Jangan lupa dia ada square root. Sama dengan jarak tadi berapa? Dia beritahu 5 unit. Okey, dia beritahu 5 unit. So apa yang kita boleh nampak dekat sini, square root bila kita buat sebelah kanan akan jadi kuasa 2. Okey, so that's why dekat sini teacher terus hilangkan dekat sini 5 kuasa 2 lah. So square root dekat sini dah hilang. So teacher teruskan. Negatif x power of 2 dia akan jadi positif. Okey, so dia akan jadi positif dekat sini. So ini akan jadi x2 plus 4 minus 0 is 4. 4 power of 2 is equal to 16. So sama dengan 16. Okey. 5 kuasa 2 jadi X kuasa 2 tambah 16 sama dengan 25. So kita simplify dekat sini. 25 tolak 16 kita akan dapat 9. Okay, X kuasa 2. Okay, perhatikan dekat sini. Bila kita square root, square ni bila bawa sebelah kanan dia akan jadi punca kuasa 2 9. Suppose kamu akan dapat jawapan plus minus 3. Okay, tak silap teacher kamu pun dah tahu konsep ni. Bila square root satu nilai, jawapan akan dapat sama ada positif atau negatif. Kenapa teacher ambil positif dan negatif? Sebab okay, 3 power of 2 akan dapat 9. Negatif 3 power of 2 juga akan dapat 9. So that's why jawapan teacher plus minus 3. Okay, plus minus 3. Tetapi kita tengok pada soalan. Soalan dekat sini S berada pada bahagian sebelah kanan. That means X mesti nilai yang positif. Jadi kamu kena decide, kamu kena bagi tahu pemeriksa you ambil. So kita ambil nilai X sama dengan 3. Di mana X sama dengan negatif 3 ni kita rejected ataupun kita abaikan. Okay, so itu konsep dia lah. Okay, so bila kita abaikan nilai ni, jadi kita dah dapatkan nilai koordinat X. Kamu tak boleh tinggalkan jawapan macam ni sebab soalan tanya cari koordinat X. S. So kamu kena tulis jawapan kamu. Okay, S is equals to 3
kosong. Baru kamu dapat markah akhir N1 di sini. Okey, dah dapat nilai S dekat sini, baru boleh cari persamaan garis lurus PQ. Kamu tengok dekat sini, markah pun sama, 5 markah. Soalan ni paling banyak markah, iaitu soalan terengganu. Jadi untuk cari PQ, okey, so kamu kena buat satu cara lain lagi lah, maksudnya PQ dekat sini pula. So soalan sekarang untuk soalan seterusnya pula kamu kena cari di sini. So tak ada gradient, tak ada gradient, kamu kena minta talian hayat dekat sini. Jadi untuk question yang seterusnya, pertama sekali kamu kena ambil gradient. So ambil koordinat yang kamu dah tahu ni tadi, di mana X tadi kamu dah dapat nilai 30. Okay, so cari gradient. So 4 minus 0, okay, over 0 minus 3. Okay, so kamu akan dapat gradient negative 4 over 3. So dah tahu dekat sini kecerunan negative 4 per 3. Ada koordinat, so tak ada masalah. Y sama dengan MX plus C. Teruskan saja negative 4 per 3 tambah C dan cari nilai C. Oh, tertinggal X dekat sini. So Y kita ambil dekat sini, koordinat yang ada dekat sini 2. So negative 4 per 3. X ni kita masukkan mana X? 5. So 5 tambah C. So kita akan dapat nilai C di sini. Nilainya adalah 26 per 3. Walaupun dapat per 3, negatif 4 per 3, jangan takut, jangan panik, teruskan. Jadi jawapan kamu Y sama dengan M tadi, negatif 4 per 3 X tambah dengan C tadi 26 per 3. So tak ada masalah walaupun jawapan kamu dalam bentuk fraction, itu normal. Sebab bila kamu pergi ke peringkat universiti, jawapan kamu pun lagi agak unik. Tak semestinya kamu akan dapat the whole number. Ya, tak semestinya kamu akan dapat nombor bulat lah. Tu teacher bagi tahu warning siap-siap lah. Okay, di peringkat sekolah menengah ni pun dah kira bagus. Okay, so dah habis tajuk garis lurus. So nampak tak? Soalan garis lurus dia ada pattern. Pattern soalan. Kamu analisis ke lima-lima soalan? Ada lima soalan ke? Satu, dua, tiga. Dalam, ada enam negeri yang teacher bagi dekat kamu untuk hari ni. Okay, cuma macam mana soalan KBAT boleh keluar dalam bentuk format lama KBSM? Okay, katakanlah, okay, okay, KBAT, teacher bagi soalan KBAT, satu lagi soalan KBAT, ya. Katakan soalan macam ni. Soalan KBAT dia boleh terbentuk dengan just labeling. Untuk format lama KBAT dia macam ni saja. Katakanlah teacher labelkan R ni adalah SMK Pekan Baru. So U ni pula adalah SMKJ. Sekolah jenis kebangsaan Cina. Okay, di sini pula maybe B ni dia bagi dekat sini, katakanlah dekat sini dia bagi SK Methodist. Okay, and then T ni pula dia bagi SMK Methodist. Dan S ni pula dia bagi dekat sini, S adalah Rumah Ali. Boleh jadi macam ni. So soalan dia, kamu just fahamkan soalan, dia akan bagi tahu Ali ingin, maksudnya soalan tu dia bulu laut dia, dia akan edit dekat sini. Tapi kamu jangan takut dengan Pekan Baru, jangan takut dengan nilai SMKJK ni. Cuma yang penting kamu kena tengok dia punya gradient. Dia minta soalan apa. Katakanlah soalan tanya, cari garis lurus yang menghubungkan Pekan Baru dengan Rumah Ali. So maksudnya inilah garisan yang kamu nak cari. Apakah koordinat bagi, apakah nilai koordinat akhir untuk Rumah Ali? So koordinat akhir dekat sini kamu cari pada jawapan B. So maksudnya sekarang ni, kalau dikatakan soalan tadi, dia akan tanya, so Ali sama dengan negatif 16 per 3 kosong. So ini adalah koordinat untuk Rumah Ali. Katakanlah ini soalan KBAT. So kalau keluar soalan KBAT, jangan takut, teruskan. Ikut saja konsep yang asal. Okay. So dah selesai tajuk garis lurus. Okey, garis lurus dah selesai. Kita pergi kepada soalan kuadratik. Teacher harap kamu tak ngantuk lah. Okey, teacher teruskan dengan soalan kuadratik. Soalan teacher.
So untuk soalan kuadratik dekat sini dia dah bagi skema, so kamu boleh semak. Cuma teacher nak bermula dengan yang paling basic. Ya. Kalau tengok dekat sini, bermula dengan paling basic adalah soalan ini. Ini soalan kalau keluar ni orang kata kacang goreng. Okey, selesaikan persamaan kuadratik berikut. Teacher nak bagi tahu tips macam mana permarkahan untuk persamaan kuadratik. So kita bermula dengan soalan Selangor dahulu ya. Okey, so soalan Selangor dekat sini. Jawapan dia dekat sini 1/4 dengan 1/3 dengan 4. Okey. So first sekali kamu kena tengok pada soalan bila dia ada bagi bracket, you need to expand the bracket. So nampak tak dia bagi ruang jawapan, kamu salin balik soalan. 3x, 3 minus x is equal to negative 4 plus 2x. Okay, teacher boleh terlupa letak bracket dekat sini. Okay, so ini kaedah yang pertama. So lepas tu, kamu kena expand. Hilangkan semua bracket. Okay, so 3 times 3 is 9x. Yang ni akan jadi minus 3x kuasa 2. Okay, yang ni kena hati-hati. Dia tak ada nilai apa-apa. So negatif darab 4. Negatif 4. Negatif darab 2x kita akan dapat negatif 2x. Itu je tricky dekat situ. Okay. Lepas tu kita susun semula. Katakan ini teacher dah nampak negatif. Teacher bawa semua sebelah kanan lah. Okay, ini kosong. Negatif 4, 2x. So ini bawa sebelah kanan jadi positif 3x kuasa 2. Yang ni akan jadi minus 9x. Okay, so bila kita simplify, teacher bawa balik sebelah kiri, sebenarnya ini adalah persamaan 3x kuasa 2. Okay, 3x kuasa 2. And then 9 dengan negatif 2 ni kita simplify sebab dia punya pemboleh ubah adalah x. So negatif 2 minus 9. Okay, katakanlah kamu masih lemah, teacher bagi tahu ya. Katakanlah kamu masih lemah dalam nilai integer. So just guna kalkulator yang ada, okay. Negative 2. So ambil sini je. Negative 2 kalau kamu lemah dia kata. And then ini 9 kan? So minus 9. Guna saja kalkulator kamu akan dapat syntax error. Negative 2 minus 9. Okay, kamu akan dapat negative 11. So dah dapat jawapan negative 11. So jangan ragu-ragu, ada benda yang boleh dipermudahkan guna kalkulator, kita guna kalkulator. Lepas tu minus 4, tolak 4. Jangan lupa kena letak sama dengan kosong. Kalau kamu tertinggal sama dengan kosong ni tak dapat markah. So kena tulis sampai sama dengan kosong. Kamu akan dapat satu markah dekat sini. Okay, kamu akan dapat K satu di sini. Selepas tu factorize. Kalau macam skema teacher, okay, sebab teacher congak guna tangan, teacher congak saja tak guna kalkulator. Ini jalan kerja teacher. Okay. Tapi untuk menjimatkan masa, kalau kamu ingat cikgu kamu ada ajar cara nak selesaikan guna kalkulator. Okay. So macam mana nak guna kalkulator? Teacher ajar balik. Okay. Kita tengok pada soalan. Kita kena tekan mode ni sampai jumpa EQN. Sebab EQN ni dia membawa masuk equation. Equation adalah persamaan lah. So kita ambil nilai yang pertama, nombor satu. Ini unknowns. Bukan unknowns, kita kena ambil yang kanan untuk ambil nilai degree. Degree ni darjah. Kuasa berapa yang paling tinggi? Kuasa 2. That's why kita kena ambil nombor 2. So kita letak nombor 2 dekat sini. So dia suruh masukkan nilai A, B dengan C. So ini adalah nilai A. Ini ialah nilai B. Dan C adalah dekat sini. So dia follow ikut urutan. X square, X and then a number only. So masukkan A ni nilai dia 3. So teacher masukkan A ni 3. Lepas masukkan 3, jangan lupa letak sama dengan. Okay, so bila letak sama dengan, tengok dia keluar B pula. So B negatif 11. Masukkan negatif dekat sini, ni tanda simbol negatif. Negatif 11. Lepas tu tekan sama dengan. Yang ni sama dengan, tekan sama dengan. So tengok, bila teacher tekan sama dengan saja, dia keluar C pula. C negatif 4. So masukkan nilai negatif 4 dekat sini. Dan teacher tekan sama dengan, dia terus keluar X1 sama dengan 4. So kamu conteng sajalah. So X1 sama dengan 4. Dekat sini katakan teacher conteng dekat sini. X2 pula nampak tak dia bagi perpuluhan. Jangan panik. Bila dia bagi perpuluhan, kamu tekan fraction dekat sini ni untuk tukar fraction. A, B, stroke C ni. Tekan fraction. Kamu dah dapat jawapan negatif 1/3. So negatif 1/3 ini jawapan yang ke
dua yang diberikan. Jadi menggunakan maklumat yang ada ni, kamu kena modify pada jawapan dia. So yang ni kamu letak yang paling akhir. So X sama dengan 4. Mana nampak tak cikgu ambil space dekat sini? Okay. Yang kedua X sama dengan negatif 1/3. So jangan follow calculator. Memang calculator dia letak X2. Jangan follow calculator. So just letak X sama dengan 4. X sama dengan negatif 1/3. So yang ni boleh padam. Sebab bila kamu letak jawapan, bila kamu letak jawapan X1 sama dengan 4, teacher dah tahu alah budak ini guna calculator. Ya. Kalau kamu letak X2 sama dengan negatif 1/3, teacher boleh tahu kamu guna calculator. So teacher, kita orang boleh, kami boleh tahu kamu ni pelajar kelas pertama, kelas kedua atau kelas ketiga sebenarnya. Ya, pemeriksa yang di luar sana lah. Okay, so daripada sini kita kena buat reverse backwards. Macam mana kita ni, sebab kita ambil jalan mudah, so kita kena buat reverse. So bila kita buat reverse, kita kena buat bracket dekat sini. Apa jawapan dekat sini? Okay, di mana bracket dekat sini adalah sama dengan X minus 4 sebenarnya. So sebab X sama dengan 4 ni sebenarnya datang daripada persamaan X tolak 4 sama dengan 0. Sebab X tolak 4 sama dengan 0, so bila kita selesaikan X ni, bila kita forward balik, kita akan dapat X sama dengan 4. Yang ni pula kamu kena pandai-pandai. So kalau yang ni pula, mestilah X, teacher buang dulu fraction dekat sini, teacher ambil yang atas saja. So X tolak dia akan jadi tambah. Ini 1 kan, so teacher letak 1 dekat sini. Tapi yang denominator ni 3 ni, teacher letak dekat sini. Sama dengan 0. So kalau tak percaya daripada sini, kalau kita tengok dekat sini, katakan kita teacher nak buat pembuktian dekat sini, 3X tambah 1 sama dengan 0. So 3X sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1/3. Sama kan? So that's why yang denominator ni kita bawa bahagian depan. So ini cara teacher buat lah. Okay. Dan selepas dah dapat yang ini, yang ni, bawa lagi satu step. Sebab step yang ni yang ada markah. So step yang ada markah ni, apa yang kamu kena buat? Buat bracket is equals to 0. 0 ni ada markah. Jadi kamu just copy paste X minus 4. Okay, yang ni pula 3X plus 1. So equals to 0, kamu akan dapat markah di sinilah. Di sini suppose kita akan dapat satu markah dekat sini. Sama ada sini atau sini ada markah. Okay. Dan jawapan akhir dekat sini kita terima dua-dua jawapan. Okay. Untuk kes ni dia tak bagi, dia tak bagi tahu X ni, dia tak bagi situation. X ni adalah panjang. Dia tak bagi tahu X ni adalah berat. So untuk soalan ini, dua-dua nilai positif negatif kita dapat markah. N1 ini pun sama N1. So kalaulah kamu buat jawapan akhir, kamu terlupa nak reverse dekat sini. Ya, kamu terlupa nak reverse, kamu akan dapat dekat sini DLN kosong, DLN kosong. Teacher lihat, dilihat. Tapi tak ada markah sebab tak ada jalan kerja. So that's why teacher nak ajar kamu, you need to work smart dan guna calculator, you need to reverse, you need to reverse. Make sure dia masih sama dengan kosong untuk bracket tersebut. Kalau kamu boleh buat macam teacher, kamu, kalau kamu boleh buat factorization seperti kamu belajar dalam lower form, tak silap teacher ni form 2 punya syllabus matematik, is proceed dia terus okay. Bila yang ni, kamu takkan hilang markah. Kalau step macam ni, kamu takkan hilang markah sebab apa? Lepas kamu buat factorization guna konsep ini, kamu kena follow. This is 3x plus 1 kan? Bawa dekat sini. And then, dia punya dekat sini, baris yang kedua bawa dekat sini. Dan letak sama dengan kosong dekat sini. So lepas tu kita keluarkan yang pertama, 3X tambah 1 sama dengan kosong, X sama dengan negatif 1/3. Sebelah kanan pula X tolak 4 sama dengan kosong, teacher bawa dekat sini X sama dengan 4. So ini lebih afdol orang cakap. Tapi kalau kamu takut jalan kerja ni, gunalah calculator, tak ada masalah. Make sure kamu reverse, reverse, reverse. Itu tips yang teacher nak bagi pada kamu. Okay. So dah selesai soalan pertama dekat sini untuk negeri Selangor. Bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian. Okey, kita pergi pula kepada soalan ini pula. Susah sikit lepas tu. Bila soalan macam ini, konsep yang sama juga, kamu kena jadikan dia sebagai, yang penting markah dia,
yang penting bila keluar soalan kuadratik, kamu kena bentukkan bentuk kepada dia punya persamaan umum. A x square plus b x plus c is equal to zero. So this is actually dia punya general equation. So tak nak macam ni. So tukar kepada general equation. So nak tukar kepada general equation, kamu kena buat darab silang. So 3x kuasa 2 tolak 7 sama dengan 2. Yang ni kan x tolak 1 sebagai satu pemboleh rumah. Jangan lupa letakkan kurungan. Okay, jangan lupa letakkan kurungan. So lepas tu kita buat calculation dekat sini. Kita expand the bracket. Kita akan dapat 2x. Ni akan dapat minus 2. 3x square minus 7. So kamu selesaikanlah. So bila kamu selesai dekat sini, bila kita simplify, kita dapat 3x kuasa 2 tolak 2x tolak 5 sama dengan 0. Nampak tak? General equation sama dengan bentuk soalan yang dikendaki. Bentuk umum. Dia hanya ada satu, hanya ada satu, hanya ada satu. Baru teacher bagi kamu K1 di sini. Okay. So lepas dapat K1, kamu kena factorize. Okay, let's say teacher factorize dekat sini. Teacher nak ajar kamu pula macam mana nak factorize. So teacher akan buat bentuk tapak dia macam ni. Okay, untuk 3x kuasa 2. So kita nak dapatkan dekat sini 3x kuasa 2. So teacher assume ini adalah x, ini adalah x. So 3 teacher letak dekat atas. Okay, yang ni pula jangan ambil yang kedua. Teacher ambil yang terakhir sekali di bahagian akhir. So dia macam apik tengah-tengah. Ya, dekat sini, dekat sini. So 5. Negatif 5 ni tak ada cara lain. Negatif 5 ni sama dengan 1 darab 5 ataupun 5 darab 1 sajalah. Okay. So katakanlah teacher letak dekat sini 5 di bahagian atas, 1 di bahagian bawah. Teacher tak letak lagi negatif. Teacher buat darab silang dahulu. 3x darab 1, teacher akan dapat 3x. X darab 5, teacher akan dapat 5x. Dan lepas tu barulah teacher tengok pada yang tengah-tengah ni. Jawapan akhir mesti negatif 2x. So untuk dapat jawapan 2x ni, yang ni mesti tambah, yang ni mesti tambah. Tapi syarat untuk tambah dekat sini untuk dapat jawapan negatif, nilai ini mesti nilai negatif sebab 5 tu lagi besar. So kalau tak percaya, tekan calculator. Yang ni nak clearkan ni, kamu kena tekan shift, tekan mode. Sama, sekejap. Shift, mode, memory clear. Tekan 1, so dia akan clear memory lah. So boleh, alamak kenapa ni tak hilang. Memory clear, okay. Mana ni? Shift mode. Oh, tekan all. Teacher dah lupa dah. Okay, reset all. Okay, sudah reset. Okay, kalau nak check, double check. Kenapa teacher letak negatif dekat sini? Negatif 5. Sebab yang ni mesti tambah. Ini mesti tambah. Tambah 3. So, nampak tak? Dapat jawapan negatif 2. So, that's why negatif ni kita letak dekat sini. So once kita letak negatif dekat sini, automatik sini pun akan jadi nilai negatif. So darabkan dekat sini negatif 5 darab 1 memang akan dapat negatif 5. So nampak tak? Yang ni sama. Yang ni sama. Yang ni pun sama. So kamu punya factorization ni perfect. So bila factorization kamu ni perfect, kamu ambil ini sebagai kurungan yang pertama, bawa turun bawah, 3x tolak 5. Yang ini kurungan yang kedua, x tambah 1 sama dengan 0. Macam ni je. Dah dapat K1. Teacher, yes. Tak guna cara ni pun tak apa kan? Eh tak apa. Cuma teacher ulang kaji balik kalau kamu nak guna cara ni. Okay. Oh, yang penting guna calculator tu boleh reverse lah. So yang ni kita keluarkan 3x tolak 5 sama dengan 0. So x sama dengan 5 per 3. Yang ni pula x tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. So dah dapat N1 di sini. Ini pun sama N1. Okay, dah dapat full mark dekat sini. Yang ni yang paling senang. So nampak tak? Markah yang kami target, jawapan akhir satu markah, satu markah. Okay, di sini. Yang ada sama dengan kosong ni di sini. Sebelum kamu dapat jawapan akhir, ini yang K1. So kalau kamu tertinggal dekat sini, habis markah kamu. So tolong ingat bahagian sinilah. Dan markah yang seterusnya sebelum kamu buat factorization ni, yang bentuk umum ni, ini yang markah pertama. Dalam mana-mana soalan pun, yang ni pun macam ni, yang ni pun macam ni. So dia ada spesifik jalan kerja yang mana kami boleh bagi markah. Okay, so kita pergi kepada dua lagi soalan. Kita target satu jam setengah hari. Okay, lagi dua soalan saja. Okay, kita pergi kepada soalan kebat. Memang Pahang ni dia bagi soalan kebat.
So bila soalan kehebat, kamu fahamkan betul-betul apa soalan yang diberikan. Conteng je. Dan nampak tak teacher underline guna pen. So nak guna pencil pun boleh, nak guna pen pun boleh. Okay. Dia beritahu dia ingin membina sebuah gazebo, pondok rehat dan sebuah taman dengan memperuntukkan dua kawasan berbentuk segi empat sama. So di sini yang kata kunci dia segi empat sama. Maksudnya kalau di sini X, ini pun sebenarnya adalah X. Itu keywords dia. Okay. Dengan jumlah luas keseluruhan tanah itu ialah 56 meter kuasa 2. Jadi maksudnya jumlah luas keseluruhan ni bermaksud keseluruhan ni. Yang seluas-luas ni, ini sampai sini, luas adalah bersamaan dengan 56. So kena faham soalan. Okay, soalan tanya, hitung nilai X. Berapa X ni? Okay, dan seterusnya cari luas untuk tanah yang tidak ditutupi oleh kawasan yang berbentuk segi empat sama. Maksudnya, lepas kamu cari X, kamu kena cari pula yang ni, berapa luas yang di luar ni saja. So, dia ada banyak jalan kerja. Okay, jangan panik. Kita fahamkan soalan. Dia mesti menggunakan maklumat yang kamu ada. Okay, kamu tengok dekat sini. Luas 56. So, bila dia bagi satu unit, satu nilai, mesti nilai tu kena guna. Jadi, kamu terus saja guna luas 56, formula luas adalah panjang darab lebar. Okay. So panjang dekat sini 3X tambah 2. Darab dengan panjang darab lebar ni tadi. Okay. So X tambah 5 macam ni. Lepas tu kamu samakan dengan luas yang diberikan tadi 56. Okay. Dalam exam, bila keluar soalan kebat, teacher beritahu ya, ini soalan kebat. Bila kamu boleh keluarkan idea kamu dengan betul, yang panjang darab dengan lebar sama dengan 56, automatik. Kalau ikut skema yang lama ya, cikgu cakap, kalau ikut skema yang lama, kamu terus dapat K1. Sebab kamu berjaya selesaikan, kamu berjaya faham soalan kebat ni nak apa. Okay, dah dapat K1. So lepas tu, markah seterusnya, jalan kerja yang panjang lah, baru dapat markah yang kedua, di mana kamu kena expand the bracket sampai jadi bentuk umum. Okay, so bila kamu expand, ini 3X kuasa 2, ini akan, alamak, terlajak pula error dia. So dia akan jadi tambah 15X, yang ni pula di bawah tambah 2X, ini pula akan jadi tambah 10 sama dengan 56. Lepas tu kamu simplify lah. Simplify, simplify. Kejap ini soalan faham, mana teacher punya marking sikit. Faham, okay. So at the end kamu akan dapat jawapan dekat sini. 3X kuasa 2 tambah 17X tolak 46 sama dengan 0. So nampak tak? Dia jadi bentuk umum. So bentuk umum ni sepatutnya satu markah, tapi dia dah bagi markah dekat sini. Biasanya soalan kebat sepus 5 markah, tapi skema dia lain dekat sini ya. Maybe skema dia dekat sini atau di sinilah K1 dia. Okay. So lepas tu kita buat factorization. So let's say kamu tahu kamu boleh buat factorization, so kita factorize sekarang. So factorization yang di sini teacher dah kira factorization adalah X minus 2 and then 3X plus 23. Maybe kamu dah guna calculator, direct buat macam ni pun boleh. Teacher tahu, teacher Ali mesti buat macam ni teruslah. So terus dapat satu markah dekat sini. Ni tadi oh ya, ni oh ya, dua salah satu. So ni automatik dapat satu markah. Dan bila kamu selesaikan X sama dengan 2, yang ni pula X sama dengan negatif 23/3. So bila dapat dua jawapan, ini ialah soalan kebat. Logik atau tidak, X ni nilainya negatif. Logik atau tidak, tak boleh kan? X mesti nilainya positif. So that's why untuk kes ni, kamu kena tulis dekat sini, abaikan nilai negatif. Yang ni ayat panjang lah. Kalau kamu tulis abaikan saja pun tak apa, ataupun kamu DLP, kamu just tulis sini rejected. Perfect. Dah okay. So maksudnya kami faham kamu terima nilai yang positif sahaja. So dah dapat markah dekat sini. N1 sebab soalan tanya hitung nilai X. Okay. So selepas tu barulah kita cari apakah luas kawasan yang tidak ditutupi oleh dua kawasan tersebut. So bila dah tahu X2, kita masukkan dalam jawapan dekat sini. Ini nilai 2. So maksudnya 3 darab 2 tambah 2, 2 kali 3, 6, 7, 8. So panjang dekat sini sebenarnya adalah 8.
Yang ni pula 2, 2 tambah 5, 7. So jarak dekat sini sebenarnya 7. Jadi luas kawasan yang tak ditutupi oleh taman tersebut adalah 8 darab 7. Okey. Jadi luas kawasan tanah. Okey, yang tidak ditutupi, tulis layak panjang-panjang ni, teacher Malina tulis sama dengan 8 darab dengan 7. 56 tadi kan? Lepas tu tolak dengan 2 kali segi empat sama sebab ini X, ini pun akan jadi X. Yang ni X, ini pun X, maksudnya 2 kali X kuasa 2 sebab dari 2 kawasan yang sama. So 2 kali X kuasa 2, X tadi nilainya 2. So 2 kuasa 2. 8 darab 7, 56. Tolak 2 darab 4, 2 kuasa 2, 4. So 56 tolak 8. Kita akan dapat jawapan 48 sentimeter, ini bukan sentimeter, meter kuasa 2. Dalam matematik tak tulis unit pun tak bersalah. So tulis saja jawapan 48, kamu akan dapat markah akhir. So ini kamu punya N1 kamu. Okay, so nampak tak? Teacher nak ajar kamu macam mana kamu bagi markah walaupun soalan ni soalan kebat. Tapi kami fokus pada nilai akhir dan juga di sini. Sini mesti akan dapat K1 dekat sini. Dan mesti ada K sama dengan kosong. Kadang-kadang pemarkahan linear, ramai murid memang akan terlupa letak kosong. Boleh dapat satu markah tapi bergantung kepada ketua pemeriksa sama ada strict atau tidak. Kalau pemeriksa tahun tersebut dia kata okey tak apa bagi-bagi. Kalau katakan tahun ni dia kata kena letak kosong, you wajib letak kosong untuk dapat markah yang seterusnya. Ha, itu sebenarnya trick pada soalan maths. Okay. And then di sini untuk Terengganu. Okay, soalan Terengganu dekat sini. Dia melibatkan isi padu juga. Dia pun sama juga dengan konsep dekat sini. Cuma di sini dia guna luas. Tapi soalan Terengganu dia guna isi padu. Mana isi padu ha di bawah soalan ni? Dia guna isi padu prisma tegak. So bila dia bagi tahu isi padu, kamu kena ada idea apa sebenarnya isi padu, apa sebenarnya formula untuk isi padu. Okey, kalau katakan dalam exam, kamu apa benda lah formula, katakan tak exam pun tak apalah, nanti teacher hantar formula ni, kalau ada printer dekat rumah kamu print, letak dekat meja study kamu. Bila buat math je, refer pada soalan. Okey. So tengok pada formula, dia bagi tahu dekat sini untuk trapezium. Tadi yang ni bentuk prisma ya. Ini adalah prisma tegak. Dia dah bagi tahu dah prisma ni. Okay, so prisma di sini. Mana formula prisma? Okay, di sini teacher dah nampak. Okay, pada soalan nombor 12. Formula isi padu prisma adalah luas keratan rentas darab dengan tinggi. Okay, teacher terangkan sedikit. Apakah itu prisma? Prisma ni apa-apa bahagian? Katakanlah silinder. This is silinder. Okay, so yang ni pun bulatan. Maksudnya sekarang ni dia ada two base area yang sama size. So katakan ini A, belakang pun sama area dia A dan ini dia punya tinggi. So this is actually silinder pun adalah is a one type of prism. Maksudnya untuk cari isi padu silinder ni adalah base area times dengan dia punya height. Okay, ini silinder. Maybe dia keluar triangle. Ini pun prisma juga. Maksudnya ini A, yang ni pun A. Make sure dua-dua ni mesti size yang sama. So dipisahkan oleh satu jarak yang sama. So formula untuk isi padu, base area darab dengan tinggi. Luas keratan rentas darab dengan tinggi. Soalan yang ni pula, prisma pula. Dia bagi prisma dekat sini, dia bentuk dia macam ni. Alamak, salah lukis dah ni. Tak ada masalah lah. Okay, so bentuk dekat sini dia bagi bentuk base area ni adalah bentuk trapezium. So dia bagi tinggi dekat sini. So idea kamu isi padu adalah luas area dekat sini, base area darabkan dengan nilai dia punya tinggi. So mahirkan konsep apakah sebenarnya itu prisma sebenarnya. Faham konsep prisma. Okay, so dah faham dekat sini baru teacher boleh pergi kepada soalan. Okay, ini soalan. Yang ni pula. So kena mahir pula. Alamak, yang ni dia bagi bawah. Okay, apa luas trapezium?
luas trapezium, teacher nak tengok ha, ada tak luas trapezium yang diberi dalam soalan, dalam formula, ada tak? Ha, ada. Kebetulan ada tapi tak berapa best. Okay, luas trapezium pula 1/2 darab hasil tambah sisi selari darab dengan tinggi. Tapi formula yang teacher ajar dekat kamu, luas trapezium adalah bersamaan dengan 1/2 darab dengan A tambah B darab dengan tinggi. A ni teacher, A ni teacher anggap, teacher anggap atas, senang cerita. B ni teacher anggap nilai bawah. Itu maksudnya 1/2 kurungan A tambah B darab tinggi. Okay, so formula ada pada kertas formula. Ya, kalau nak gunalah, tak guna pun tak apa. Okay, jadi kita mesti gunakan maklumat yang diberi ni, kamu kena keluarkan satu maklumat, kamu kena keluarkan satu formula. Jadi prisma ni sama dengan luas, isi padu prisma ni sama dengan luas keratan rentas darab dengan tinggi. So itu konsep dia. Okay, luas keratan rentas ni pula. So luas keratan rentas ni adalah bentuk trapezium. So formula trapezium adalah 1/2 darab A tambah B. So ini A, katakan ini teacher anggap ini A, ini atas, yang ni B. So B dah ada unit, tapi A ni tak ada. So kita tengok pada talian hayat jiran sebelah yang selari dekat sini, kalau di belakang X tambah 1, di sini pun sama X tambah 1. So dah nampak dekat sini X tambah 1, kamu buat bracket dekat sini, tambah pula dengan nilai bawah dekat sini, 3X tolak 6 dekat sini. So tutup kurungan. So nampak tak? Kurungan dalam kurungan. Okay. Lepas tu darab pula dengan tinggi dekat sini. Tinggi ni adalah X. Dan tinggi ni adalah hanyalah untuk tinggi trapezium. Baru kira base ni. Baru base saja, luas keratan rentas. Darab pula dengan tinggi. Ini tinggi. So 13. Di mana isi padu yang diberi adalah sebenarnya bersamaan dengan 487.5. Okey. Seterusnya, apa yang kita perlu buat? Kalau nak simplify pun boleh. Kalau macam teacher, teacher simplify terus. 487.5 ni, ini bracket kan? Okey. So ini darab. Darab ni teacher bawa siap-siap dekat sini. Bahagi dengan 13. Okey. Dan 2 ni pula, this is darab. So teacher bawa siap-siap dekat sebelah kiri ni, darab dengan 2. So maksudnya di bahagian kanan ni, hanya tinggal X tambah 1 tambah, tertinggal tambah dekat sini, 3X tolak 6 darab dengan X. Ini je tinggal untuk bahagian kanan. 13 dengan 2 dah bawa siap-siap pergi sini dah. Okay, so tengok walaupun nilai dia berinya perpuluhan, 487.5 darab 2 bahagi 13, 75. So jawapan pun dah cantik, 75. Yang ni pula nampak tak dekat sini, tambah. So tambah dulu, okay, tambah dulu baru darab tau. So X tambah 3X akan jadi 4X. 1 tambah dengan tolak 6 akan dapat tolak 5. Baru darabkan dengan X. Mula-mula tadi teacher pun melakukan kesilapan yang sama. Okay, so kita darab, kita expand bracket 4X kuasa 2. Yang ni pula minus 5X, 75. Barulah kita pergi kepada bentuk umum. So bila bentuk umum, dia mesti 4X kuasa 2 tolak 5X. Ini mesti buat sebelah kiri, jadi 7, tolak 75. So bentuk dia jadikan kosong ni sebelah kanan. So 4X kuasa 2 tolak 5X tolak 75 sama dengan kosong. Baru teacher bagi kamu N1 pula, K1. Okay, lepas tu cari nilai X. Kamu buat pemfaktoran guna kalkulator tadi yang teacher ajar kat kamu. So pemfaktoran kamu, kamu akan dapat dekat sini X tolak 5, 4X tambah 15 sama dengan 0. So X kamu akan dapat nilainya 5 dan X kamu akan dapat jawapan negatif 15/4. Ulang balik, ini ialah soalan K, but X tak boleh nilai negatif. So bila tak boleh nilai negatif, tolong tulis pada jawapan rejected untuk jawapan nilai negatif. Jadi kita ambil X, maka salin sikitlah, maka X sama dengan 5. Okey, so itu sajalah sebab soalan tanya hitung nilai X dalam sentimeter. Okey,
So teacher rasa teacher dah habis semua soalan. Eh, ada lagi ya satu soalan. Satu lagi soalan. Mana lah soalannya? Okay, yang ni pula tertinggal. Satu lagi, one more. So punctual ada 1 jam setengah, ada lagi 10 minit. Okay, yang ni pula. Hitung perimeter. Soalan terakhir ni soalan Perak, tak tahu sekolah mana. Okay, sebab Perak bukan ujian selaras. Okay, kita tengok soalan dekat sini. Nampak tak? Dia bagi keyword lagi sekali. Luas. Jadi ini kata kunci dekat sini. Oh, teacher terlupa bagi markah dekat sini kan. Okay, tengok ya. Bila kamu keluarkan dekat sini, kamu keluarkan soalan keempat tadi dalam bentuk satu persamaan panjang ni, sepanjang-panjang-panjang dekat sini, akan membawa kamu markah K1 yang pertama. Itu identiti macam mana kami bagi markah untuk soalan keempat. So, tengok soalan ni. So, di mana markah yang pertama teacher nak letak dekat sini? Okay, kamu kena cari idea di mana kamu nak gunakan sampai dapat 60 cm kuasa 2 ni. Okay. Okay, jangan ambil belakang. Kita tengok. Luas segi 4 berlorek ialah 60. Maksudnya dekat sini kamu kena faham idea. Kalau dekat sini A, di sini juga adalah A. Okay. Jadi, jarak H dengan E ni adalah A yang panjang-panjang ni tolak dengan 8. Itu je. Ini A tambah 3 dia diberi. So, idea dekat sini dengan idea dekat sini samakan dengan 60. Kamu akan dapat markah yang pertama. A tolak 8, A tambah 3 sama dengan 60. Ini K1 kamu yang pertama. Lepas tu kita selesaikan lah A dia dekat sini kan. So kita selesaikan. Mana teacher punya, kamu explain lah kan. Okay, so kita akan dapat dekat sini A square minus 5A tolak 84 sama dengan 0. Okay, yang ni. Lepas tu kita akan dapat bila factorize A minus 12. And then A plus 7 is equals to 0. Okay. So bila macam ni kita akan dapat A satu nilai positif dan satu lagi A nilai yang negatif. Ingat balik ini A ni mesti nilai yang positif. So ini tolong letak rejected ataupun abaikan. Okay. So dah dapat nilainya 12. Baru boleh kira perimeter bagi segi 4 B, C, D, E. Maksudnya masuk saja A 12. So bila A sini ni 12. Yang ni pula 20. So automatik sini pun 20 lah. Okay. Jadi jawapan untuk perimeter nampak macam susah. Tapi sebenarnya soalannya simple je. Perimeter ini tambah ini tambah ini tambah ni. So 20 darab dengan 2. Sebab ada 2 kali yang sama. Tambah 12 tambah 12. So 20 tambah 20 tambah 12 tambah 12. So jawapan akhir 64 cm. Okay, sekejap teacher nak tutup teacher punya recording. Okay, selesai.